Hai hai hai, apa kabar guys? Selamat datang kembali. Kali ini kita kedatangan Molten Vision Raw. Yes, lagi draw baru. Ini dia trailernya. Harga 117 meltdown. Efek killnya jadi api. Oke, kita cek hadiahnya apa aja. Di sini kita bisa dapetin HG40 Meltdown, Magic School emote-nya. Jadi sulap gitu dia. Oops. Kemudian calling card-nya Contract Killer, Frag Grenade Meltdown, Pistol J358 Meltdown, terus ini dia spray-nya Bloodshot, Neon Marrow. Terus ini dia backpack meltdown, beda dari yang lain bro. Dan Siret, skin yang selalu kita tunggu-tunggu, Siret Sicaria. Oke, dan hadiah utamanya K117 meltdown goal. Untuk chance nya legendary 0.08%, epic 99. Dan berita buruknya, saya baru aja kehilangan rekaman draw tadi. Filenya error entah kenapa, tapi hadiahnya udah kita dapetin semua. Jadi udahlah, kita lanjut aja. Kita pasang emote nya terus spray buat ditampilin di kill cam. Kemudian untuk attachmentnya tadi udah saya upgrade semua, dan di sini saya langsung set dua lookout yang akan kita coba langsung. Ada quick draw, suppressor, extended, satunya lagi pakai FMJ. Dan set weaponnya kita juga pasang. Pistol udah, terus frag grenade kalau nggak salah. Yap, frag grenade kita pasang. Nah, udah warna hijau. Jadi udah kepake semua. Lanjut kita tes senjatanya di ranked multiplayer. Langsung aja kita gas. Oke, ini dia. Kita dapat mode hardpoint map Nick Town. Hardpoint. Jadi ini dia penampakan senjatanya. Recoilnya lumayan ya, lumayan. Gak goyang-goyang amat. Hey, halo bro. Kita kagetin dia pakai tengkorak. Ya, gak sempet, udah mulai. Oke, langsung kita gas. Ngomong-ngomong, efeknya nggak ada ya? Atau mungkin kayak Cordet kali ya, harus ngekill berapa musuh dulu buat ngaktifin efeknya. Poin, yap, lock, dan langsung mati, anjir. Jadi tadi perhatiin nggak guys, itu kebiasaan buruk saya kalau mencet tombol tembak atau loncat-loncat bagian atas itu, notifikasi ini suka turun sendiri, ganggu banget nih lagi nih, ya kan? Tuh, tuh nggak mati, mampus loh. Itu lagi poin mana? Yah, belum habis. Ya elah. Dari samping efeknya belum nyala, kita kerarat dulu. Jadi kalau di map Nipton itu harus sering-sering spam granat gitu, rame banget ya. Dapet 2, 3, asik. Mana lagi musuhnya? Dapet satu tuh. Ya dia kabur, nggak dapet lagi.
tahu. Kita UAV dulu. Aksinya bro, aduh, spawn di situ musuhnya. Kita cari lagi musuhnya. Grenade out. Iya malah mentul. Grenade-nya malah mentul guys. Tolong enggak sih. Satu nih, bos. Oke, kita dapat poinnya. Malah fire. Gila rame mereka. Itu udah lock. Jaga dulu. Jaga. Ini rasis. Tapi iya. Sepuluh. Keluar gak ya. Mana kamu? Iya. Tiba-tiba ketembak. Kita grenade lagi. Pokoknya harus sering spam grenade lah Nocturne ini. Karena grenade-nya deket gitu, pendek. Kita cari musuhnya ke belakang nih, dia nih. Oh, satu. Spam mesin. Asem. Baru sekali nembak. Oke. Kita lempar granat lagi. Tuh ada yang ngomong tuh. Nanti dapat lagi hard point-nya. Eh udah habis ya. Udah pindah. Masuk. Oke, kita jaga. Masih ada. Mana? Tuh. Iya, mati duluan guys. Rasis. Oke, ini kita tes loot out yang kedua pakai suppressor. Kenapa saya pakai suppressor? Karena di itu apa namanya, di HBRA 3 saya sudah pakai suppressor dan itu worth banget sih. Tipenya enak kalau pakai suppressor. Oke, penasaran pengen nyoba di AK-117 ini. Banyak banget pelurunya habis bro. Perlu dapat kill. Ini jarak dekat. Tuh kan. Susah banget kontrol recoilnya. Wah, kayak enggak recommended nih pakai suppressor. Mati lagi. Oke, oh iya nih. Efeknya udah nyala nih, udah keluar. Udah keluar efeknya guys. Jadi memang harus nge-kill berapa dulu buat ngaktifin efeknya. Susah banget pakai suppressor ya, gak mati-mati guys. Oke, kita udah lock hard point-nya. Jaga. Ya elah, mati lagi. Kita spam granat lagi. Kan enak kalau pakai FMJ. Untung pakai FMJ kan tetap mati juga. Oke, tuh mati loh. Ada yang dari belakang kayaknya. Dapat, maju lagi satu lagi dong. Nyampah gua. Oke. Ada step di sini. Ada. Anjir. Harusnya tiarap tadi ya. Aduh. Nenek musuh. Tuh ya, ngapain? Aduh, jadi kebiasaan saya juga nih guys. Kalau megang granat suka panik dan lupa ganti senjata kalau tiba-tiba ada musuh gitu. Oke. Anjir. Kena gravity spike belum juga kepake. Ada. Kita spam aja mumpet. Lur habis. Mumpet dulu. Ini. Nih. Anjir. Rip a imbro. Tuh, itu lagi.
Gila, gila. Jadi semenjak saya pakai OneTap ADS, hipfire saya itu jadi mati, guys. Suka lupa ngeluarin. Udah kebiasaan mencet tombol OneTap ADS ini gitu. Jarak dekat itu aja pakai OneTap ADS. Dikit lagi. Ya akhirnya kelar juga. Sayang kita nggak masuk TV, guys. Tapi kita menang. Mantap. Oke, sip lah. Jadi itu tadi, guys, rekomendasi saya sih pakai ini aja, Quick Draw, FMJ sama Extended. Lebih enak sih rasanya. Peringkat 2 lumayan lah. Masih Master 3. Jarang nge-push soalnya. Oke, guys, sekian dari saya. Jika kalian suka, mohon di like, komen, and share. Oke, mungkin sekian dari saya. Hormat saya, Komandan. Sampai jumpa. Till next video.